terhadap pemberian tip online. Hei, aku akan menonton siaran langsungnya. Selamat datang anak-anak di streaming langsungku. Dan sekarang aku akan membuat diriku menghilang. Di mana pesulapnya? Wow, dia luar biasa. Dia kesukaanku. Jika kau menikmati keajaibanku, tunjukkan dukunganmu. Kau bisa menggunakan akun orang tuamu. Mari kita lihat siapa yang memberi paling banyak. Aku. Yang ini mudah dibodohi. Terima kasih atas dukunganmu, bebek kecil. Aku punya kejutan yang besar untukmu. Wow, hebat. Bebek kecil, tolong kirimkan alamatmu. Tada, kejutan untukmu. Aku di sini untuk mengejutkanmu. Sepertinya tidak ada orang dewasa di rumah ini. Tada! Wow, itu luar biasa. Apa kau bersenang-senang? Maka dukung aku dengan lebih banyak tip. Tapi aku sudah memberimu semua uang di rekeningku. Tidak apa-apa. Barang-barang di rumahmu juga bisa. Oke. Pertunjukan sulap kita berlanjut. Tada! Oh, luar biasa. Aku akan memberimu kulkas. Ambil saja semuanya. Barangnya terlalu banyak. Kalau begitu, ingin melihat pertunjukan yang lebih menakjubkan? Tutup matamu. Bebek kecil memberi tip pada streamer dan kehilangan rumah. Bagaimana kau tahu? Karena kami juga melakukannya. Ini penipuan yang menargetkan anak-anak. Anak-anak, kalian tidak boleh memberi tip pada streamer tanpa izin orang tuamu. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Kepala polisi Labrador, aku menemukan alamat pesulap itu. Ayo. Itu dia. Wow, kastil yang sangat besar. Kirimi aku hadiah untuk keajaiban yang lebih besar. Itu pesulap. Ayo kita masuk ke dalam. Hei, kota. Kastil itu palsu. Dan semua benda ini terbuat dari kertas. Lalu di mana pesulapnya? Perhatikan sulapku. Pantau terus semuanya. Kalian belum memberiku apa-apa. Pesulap, kau menipu anak-anak agar memberimu uang. Kau ditahan. Polisi? Ternyata kau lagi, Ethel. Aku ketahuan. Kau tidak akan pernah bisa menangkap dokter Ethel. Hampir ini juga. Aku kembalikan. Lihat aku. Tidak. Hei, berhenti. Ambil topeng ajaibku. Ayo, pukul aku. Aku tidak bisa lihat apapun. Ethel, kau tidak akan bisa kabur. Kau pikir bisa sembunyi dari kami?
Lihat ke sini. Lulu, di mana pemilikmu? Kau masih sembunyi di dalam kotak. Entel! Kalian menemukanku! Kau harus ikut dengan kami. Aku gagal lagi. Lain kali aku pasti akan berhasil. Kau! Lanjutkan misinya! Ya! Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, saat menonton siaran langsung, jangan memberi tip tanpa izin orang tua. Menipu anak-anak agar memberikan uang adalah tindakan ilegal. Jika terjadi seperti itu, segera beritahu orang tuamu dan laporkan ke polisi. Ingat itu baik-baik ya. Jangan ikuti hewan peliharaan yang tidak dikenal. Ini sangat menyenangkan. Nenek akan membeli popcorn dulu. Okay. Tetap di sini ya. Anak itu sendirian sekarang. Aku akan memancingnya dengan Luluku. Lulu, pergi. Buang air besar lagi. Ikuti briefingnya. Ayo. Wow, seru sekali. Wow. Mainlah denganku. Saatnya bergerak. Hei, tunggu. Bison kecil, domba kecil. Hei, keluarkan aku. Menipu anak lain. Sayang, nenek kembali. Oh, bebek kecil, bebek kecil. Oh, cucuku hilang. Kepala polisi Labrador, tolong bantu aku menemukan cucuku. Tadi dia sedang bermain di sini. Bison kecil! Bebek kecil! Kepala polisi Labrador! Anakku hilang! Dan putriku juga! Tolong bantu kami! Ini mungkin serangkaian kasus penculikan. Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Papillon, Dobby, ayo berpencar dan kita selidiki. Mengerti! Hei! Bau apa ini? Itu kotoran. Ini kotoran hewan peliharaan Lulu. Siapa yang tidak bersihkan kotoran hewan peliharaannya? Bebek kecil dan jejak kaki Lulu. Kepala polisi Labrador, kau harus lihat ini. Berdasar jejak kakinya, anak-anak itu mengikuti Lulu. Ada yang menggunakan hewan peliharaannya untuk mengambil anak-anak. Ayo, ikuti jejak kakinya. Jejak kaki itu berhenti di sini. Apa kita lakukan? Jangan khawatir, aku punya ide. Tiga anak hilang di taman ini. Tersangkanya mungkin ada di sekitar. Target belum ditemukan. Buatlah keributan untuk menarik perhatian tersangka. Tidak masalah. Ini sangat menyenangkan. Anak lain yang bisa ditipu. Lulu, ayo. Pak, dia mencoba menarik perhatianku. Ini mungkin Lulu milik tersangka. Ikuti, itu akan membawa kita ke anak-anak yang hilang. Dia lari. Jangan sampai hilang. Ikuti mobil itu. Ah,
ada pintu lain. Dobby, keluar. Ya, itu semua kesalahan. Aku mengganggu. Itu tadi hampir saja. Ayo, kita masuk lewat sini. Pak, aku menemukan anak-anak yang hilang. Hati-hati, kami akan segera ke sana. Hari yang sangat beruntung. Ternyata kau lagi, Entel. Polisi, oh tidak. Kau tidak akan lolos. Polisi Labrador. Kalian aman sekarang. Kau tidak akan pernah bisa menangkap Dr. Entel. Ini tidak bisa menghentikan kita. Aku lebih pintar dari yang kalian kira. Lihat betapa pintarnya aku. Lulu mengikuti frisbee. Ayo, lempar kembali. Mengerti. Lulu. Kau harus ikut dengan kami. Misi gagal lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, beberapa orang jahat mungkin menggunakan hewan peliharaan lucu untuk menipu dan membawamu pergi. Hati-hati dan jangan pernah mengikuti hewan peliharaan yang tidak dikenal. Ingat itu baik-baik ya. Operasi penyamaran grup tour. Wah, keren sekali. Wah, Pak, kau berpakaian seperti itu untuk mengajak kami jalan-jalan. Aku dapat laporan seorang pemandu wisata telah menipu wisatawan. Jadi hari ini kita akan pura-pura menjadi turis dan menyelidikinya. Ayo kita berangkat. Penawaran spesial untuk kalian. Makanan lezat, pelayaran mewah, dan bahkan dongeng unicorn. Datang dan lihatlah. Wah, berapa per orangnya? Hanya $10. Kalian bisa berangkat. Ayo berangkat. Ini sangat murah, sangat murah. Kami ikut. Kami juga. Saatnya kita bergerak. Tunggu, kami berangkat juga. Ada beberapa orang payah lagi di sini. Selamat datang, silakan naik bis, kita berangkat. Halo semuanya, selamat datang di kawasan pemandangan bintang 5 yang indah, Taman Fox Vista. Bercanda. Perhatikan baik-baik, unicornnya sebentar lagi akan segera hadir. Yeay, hore, hore. Itu bukan unicorn yang ada di poster. Mereka sama kan, hanya sedikit lebih antusias.
Bradornya antusias sekali. Selanjutnya kita akan mengadakan jamuan besar. Tolong ikuti aku. Aku lapar. Makanannya mungkin enak. Ayo pergi. Ya ampun, dia menyamarkan hewan peliharaannya jadi unicorn untuk melabui turis. Aku akan menangkapnya sekarang juga. Tunggu, jangan dulu. Kita butuh lebih banyak bukti. Ayo cepat, ayo. Jamuan mewah untuk kalian. Selamat menikmati semuanya. Jamuan? Memangnya cukup untuk kita makan? Ini serang! Menakutkan! Di mana? Apa aku yakin melihat serangga? Kemana perginya? Ini adalah serangga! Ini serangga! Selamat datang di kapal pesiar mewah. Sekarang, waktunya untuk bagian paling seru dari tur ini. Memberi makan ikan di kapal. Dan kalian bisa membeli makanan ikan ini hanya dengan $200. Itu terlalu mahal. Sama sekali tidak. Lihatlah. Ikan ini lucu sekali. Ikannya juga antusias sekali. Apakah ada yang mau membeli? Itu tempatnya berbahaya. Kami tidak mau beli. Kami juga tidak mau. Kau tidak akan melakukannya kalau begitu turun dari kapalku. Jadi tur murah ini penipuan. Kau mau membelinya atau tidak? Putriku, terima kasih. Saatnya menangkap penipu, ayo. Kepala polisi Labrador. Kalian polisi. Kau menggunakan tur murah untuk mengelabui orang. Buktinya ada di sini. Kau tidak pernah bisa menangkap Dr. Ethel. Itu Ethel lagi. Lihat ini. Hei. Kau tidak bisa pergi. Lihat apa yang ku dapat. Lihat yang kami punya. Kalian bisa lolos. Kau ikut dengan kami. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, beberapa orang jahat mungkin menipu para turis untuk mengikuti tur murah dan kemudian memaksa mereka untuk membeli sesuatu selama perjalanan. Bahkan mungkin membahayakan wisatawan. Katakan pada orang tuamu untuk berhati-hati dan jangan tertipu ya. Ajak hewan peliharaan berjalan dengan tali. Wow, es krim enak. Kejar kupu-kupu. Ini untukmu. Aduh! Oh tidak! Jariku! Apa yang terjadi? Hewan peliharaanmu menggigitku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aduh, sakit sekali. Lulumu menggigitku dengan keras.
Tapi lulu tidak pernah menggigit orang. Lihat, ini buktinya. Oh, kalau begitu biarkan aku membawamu ke rumah sakit. Tidak. Aduh, beri aku kompensasi saja. Kompensasi? Berapa harganya? Acu! Oh, mahal sekali. Kita memberinya semua yang kita punya. Oh? Menemukan target baru. Apa yang terjadi? Lulu tidak pernah menggigit wanita berambut keriting. Itu aneh sekali. Kami memberinya semua yang kami punya. Kami juga. Mereka semua menggigit wanita berambut keriting. Aneh sekali. Hewan peliharaan kalian tidak diikat. Dan itu berbahaya. Sepertinya ada orang jahat yang memanfaatkan ini untuk menipu kalian. Mulai sekarang kami akan mengikat hewan peliharaan kami. Ayo, kita selidiki ini sekarang. Kenapa tersangkanya tidak muncul? Dobby, seperti ini. Lihat aku. Hati-hati, jangan sampai ada yang tahu. Tersangka mungkin menargetkan hewan peliharaan tanpa tali anjing. Yang ini ada talinya. Yang ini juga. Aku menemukannya. Apa kau baik-baik saja? Lihat, hewan peliharaanmu menggigitku karena tidak diikat. Apa aku terlihat baik-baik saja? Ah, tapi lihat, mereka diikat. Oh, aku tidak peduli. Yang ini menggigitku. Jadi kau harus memberi kompensasi kepadaku. Kau yakin? Pastinya yang itu. Tapi yang ini sudah sangat tua, bahkan tanpa gigi. Bagaimana bisa menggigitmu? Lulu. Apa? Pasti lulumu yang menggigitku. Sakit sekali. Kau harus memberikan kompensasi kepadaku. Pena berwarna. Aduh, sakit. Apa? Kau menjatuhkan pena? Gigitannya palsu. Polisi. Kau memikat hewan peliharaan dengan makanan dan berpura-pura digigit untuk melakukan penipuan. Kau ikut dengan kami ke kantor. Sekarang kalian tahu, tapi kalian tidak akan pernah bisa menangkap Dr. Ethel. Kau lagi. Itu tidak mempan lagi pada kami. Papillon. Labrador kertas. Ikutlah dengan kami ke kantor polisi. Misinya gagal. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, saat kalian membawa hewan peliharaanmu keluar, selalu ikat mereka.
Itu bisa mencegah hewan peliharaanmu terluka karena berkeliaran atau memakan makanan kotor. Selain itu, hal itu juga dapat mencegah mereka menyakiti orang lain. Peliharalah hewan peliharaan kita dengan aman. Ingat itu baik-baik ya. Monster di bawah tempat tidur. Kau buang sampah sembarangan lagi. Ibu mohon tolong bersihkan ya. Baiklah. Ibu tidak akan menemukan sampah di sini kan? Ayo sembunyi dan makan di sini supaya ibu tidak melihat kita. Lihat, aku sudah menyembunyikan banyak makanan. Wow. Aku akan makan donatnya. Aku akan makan lollipopnya. Lihat, donatnya! Donatnya bergerak sendiri! Apa yang terjadi? Ibu, ada monster di bawah tempat tidur! Ada monster! Kepala polisi Labrador, ada monster di bawah tempat tidur rumah kami. Dia memakan makanan kami. Apa? Ayo kita masuk ke dalam dan kita periksa. Itu dia. Berhenti, jangan bergerak. Au. Dia menggigitku. Semut, pindahkan tempat tidur ke samping. Ada begitu banyak sampah di bawah tempat tidur. Dan banyak sekali semut. Jadi monster itu hanya sekumpulan semut yang memindahkan barang. Jadi begitu, kita perlu membersihkan sampah sekarang juga. Gatal sekali. Semut. Kau juga sembunyikan makanan di lemari. Oh ya ampun, lengket sekali. Oh tidak, pasukan semut datang. Ayo kita pergi dari sini. Mereka mendobrak pintu. Kenapa mereka mengejar kita? Mereka tertarik dengan bau makanan kita. Akan kuhentikan mereka. Dobby! Ayo pergi. Papillon, semut menyerang rumah keluarga Tupai. Kami butuh bantuanmu. Cepat. Mengerti. Cepat naik. Oh tidak. Oh.
Tutup. Hah? Apa itu? Balik ke sana. Ibu, apa semut-semut itu akan memakan kita? Papillon ada di sini. Bagus, itu Papillon. Ayo semuanya. Semutnya datang. Ayo cepat. Kepala polisi Labrador, Dobby, cepat. Dobby, ayo cepat. Lepaskan aku. Ini sangat menakutkan. Aku minta maaf. Kami tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jangan pernah sembarangan membuang benda seperti bungkus makanan atau kulit buah ke tanah. Sampah seperti ini dapat menarik serangga. Mereka dapat membahayakan tempat di mana kita tinggal dan bahkan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Ingat itu baik-baik. Jebakan di dalam mainan. Taman hiburan Narwhal sangat menyenangkan. Mainan Narwhal gratis untuk semua orang. Oh, wow, itu mainan mewah Narwhal. Hei nak, ingin mainan mewah? Ini gratis. Tunggu, apa ini gratis? Oh, tentu saja. Jika kau menyukainya, aku akan memberimu lebih banyak. Ingin ambillah. Ini bagus. Biar aku yang buka pintunya. Saatnya tidur. Kalian tidak tahu kalau aku sedang memperhatikan kalian. Oh, selamat malam, sayang. Selamat malam, Narwhal. Hah, dia tertidur. Saatnya bergerak. Menurutku kode sandinya seperti ini. Itu benar. Aku ambil ini juga. Dan ini juga, ini juga. Aku harus ke kamar mandi. Kaulah wanita yang memberikan mainan. Kau menangkap bahasa aku. Kau harus ingat denganku. Kepala polisi Labrador, semua pintu dan jendela ditutup tapi barang-barang dicuri dan cucuku juga hilang. Tolong bantu. Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku tangani. Ayo, kita periksa dulu. Jendelanya tidak pecah. Kunci pintunya juga tidak apa-apa. Lalu bagaimana bebek kecil bisa menghilang? Aneh sekali. Aku merasa ada banyak mata yang menatapku. Dobby! Kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Kenapa mainan narwalnya banyak sekali? Kami dapatkan dari seorang wanita di jalan. Di jalanan? Matanya terlihat agak aneh. Papillon, tolong periksa semuanya. Ini hasilnya. Ada kamera di dalam mata mainan itu. Apa? Kamera? Lalu semua yang ada di dalam rumahku telah direkam. Kamera juga terdeteksi di dalam semua mainan narwal itu. Oh ya ampun, ini sangat menakutkan. Sepertinya seseorang menggunakan kamera untuk memantau kata sandi kunci. Lalu membuka pintu dan mengambil bebek kecil.
Papillon, coba kau temukan sumber sinyal yang mengontrol kamera. Ketemu, asalnya dari bengkel mainan mewah. Ayo berangkat. La 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 la. Hari yang beruntung. Di mana aku? Menakutkan sekali, aku ingin pulang. Pulang? Kau tidak akan bisa pulang. Kenapa mereka bergerak-gerak? Aku akan memeriksanya. Baunya busuk. Aduh, sakit. Sebaiknya aku kembali dulu. Ayo ikuti dia. Lepaskan aku, tolong. Bahkan polisi tidak bisa menyelamatkanmu. Kau salah. Berhenti, kepala polisi Labrador. Sudah tidak apa-apa sekarang. Berhenti di sana. Kalian tidak akan pernah bisa menangkap Dr. Ethel. Lompat ke tengah. Aku akan membuat jaring yang lebih rapat lagi. Kita lihat apa kalian bisa melewatinya. Jarap. Kalian berhasil lagi. Lihat ini. Apa itu? Bagaimana sekarang? Tanduknya adalah kuncinya. Ayo naik. Apa yang kalian lakukan? 3, 2, 1, lari. Oh tidak! Tidak ada jalan keluar! Aduh! Ethel, kau harus ikut dengan kami. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, beberapa orang jahat mungkin menaruh kamera di dalam mainan untuk mengawasi orang lain tanpa mereka tahu. Dan itu adalah kejahatan. Berhati-hatilah dan beritahu orang tuamu tentang hal itu juga. Grup! Mobil hantu di peternakan. Aku seorang petani kecil. Iya, iya, iya. Tomat segar manis. Iya, iya. Apa itu? Aku seorang petani kecil. Iya, iya, iya. Di mana ayam kecil? Ayam kecil. Ayam kecil. Apa itu? Mobil hantu! Lari cepat! Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, ada mobil hantu di peternakan. Iya, dia memakan ayam kecil. Halo, halo, ayo kita pergi. Kenapa ada kekacauan ini? Di mana kelinci kecil dan bebek kecil itu? Ya, orang-orang sawah itu hidup. Tolong. Dobby. Hei! Kepala polisi Labrador! Itu kau? Ada mobil hantu di sini, menakutkan sekali. Jangan takut, tidak ada yang namanya mobil hantu. Tapi kami melihatnya, matanya lebih besar dari semangka dan juga bersinar. Tapi ayam kecil masih ada di mulutnya.
Pulanglah sekarang. Kami akan mengurus ini. Di sana. Ayo, pergi. Itu dia. Awas! Hei, berhenti! Aku tidak takut padamu! Lari! Sakit! Dobby, ambil ini! Iya! Hei! Sekarang kau tahu kan kemampuanku? Lari! Pak, kau terlihat lucu sekali. Oh tidak. Aku mencium bau bensin. Untuk menyemprot tanaman. Rodanya. Aku dapat. Hey. Sebenarnya itu hanya mesin panen. Benar sekali. Oh tidak, ayam kecil masih di dalam. Ayo. Jangan takut, kami akan menolongmu. Ayam kecil. Tolong hentikan. Awas. Ayam kecil, kenapa kau ada di dalam sini? Aku hanya ingin bermain di dalam, tapi mesin pemanen ini tiba-tiba mulai bergerak. Aku tidak akan pernah bermain-main di dalam mesin pemanen lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jangan bermain-main di dalam mobil sendirian. Ini sangat berbahaya. Jika kalian tidak sengaja menyalakan mobil, mobil bisa lepas kendali dan membahayakan nyawa kalian dan orang lain. Jadi, ingat baik-baik. Jangan main-main di dalam mobil dan utamakan keselamatan. Woof! Penipuan darurat keluarga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berputar, pose akhir, ya. Dan kita semua melakukan pemanasan. Saatnya bermain. Sayang, ibu butuh air. Mainlah bersama teman-temanmu ya. Baik. Air. Tasku! Halo, ambulans. Seseorang terluka di tempat olahraga. Tolong segera ke sini. Sekarang aku bisa menipu mall kecil.
Ibumu terluka. Dia baru saja dibawa ke rumah sakit. Huh? Ibu. Itu tidak mungkin. Tadi dia baik-baik saja. Ibu. Mal kecil, aku adalah teman ibumu. Ikutlah denganku ke rumah sakit. Bagaimana dia bisa terluka? Semoga dia segera membaik. Ibu Mol, aku pikir kau berada di rumah sakit. Oh, aku tidak terluka. Di mana anakku? Ada yang membawanya ke rumah sakit untuk mencarimu. Apa? Kepala polisi Labrador, tolong bantu aku. Ada yang mengaku sebagai temannya Ibu Mol. Dia membawa Mol kecil ke rumah sakit, mengatakan bahwa ibunya terluka. Kedengarannya seperti penipuan. Ke arah mana mereka pergi? Lewat sana. Ayo pergi. Ibu. Kita harus cepat. Ayolah, santai saja. Ibumu tidak ada di rumah sakit. Tapi aku lihat ambulans lewat. Itu bohong. Dia sama sekali tidak terluka. Kau menipuku. Tolong. Kau tidak bisa lari. Itu mereka di sana. Dobby. Itu Entel. Dia mengejar Mol kecil. Menurut foto, mereka pergi ke arah sana. Ayo! Tolong! Berhenti! Di mana dia sembunyi? Ketemu! Tolong! Berhenti! Polisi! Mol kecil! Tidak apa-apa, jangan takut. Berhenti di sana. Apa yang harus kulakukan? Kakek, aku mau beli permen. Oke, hati-hati. Aku punya ide. Biarkan aku mencari foto penyu kecil. Ya, itu dia. Tuan Penyu, cucumu terluka dan dibawa ke rumah sakit. Apa? Tadi dia baik-baik saja. Lihat saja ini. Cucuku. Ayo cepat, aku akan tunjukkan jalannya padamu. Baiklah. Menipu yang lain. Apa yang sudah kau lakukan? Tidak, aku tidak salah jalan. Aku akan membawamu ke kantor polisi. Kenapa? Oh, itu bagus. Polisi ada di sini. Kepala polisi Labrador, ada penipu di sini. Dialah yang kami cari. Berhenti. Rasakan luncakku ini. Hiya. Sayangku, aku tahu kalau itu bukan foto cucuku. Lihat, ini pola cangkang tradisional keluarga kami. Entel, kau ikut dengan kami. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, beberapa orang jahat mungkin mengarang cerita palsu untuk mengelabui kita.
Mereka mungkin mengatakan keluarga kalian terluka dan ada di rumah sakit atau mengalami kecelakaan. Jangan percaya apa yang mereka katakan dan jangan ikut mereka. Segera hubungi orang tua atau polisi. Ingat itu baik-baik. Woof! Penipuan mesin penjual kapsul. Mesin penjual otomatis super. Putar tombolnya dan kau akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah besar. Wow, pesawatnya keren sekali. Aku ingin memilikinya. Kalau begitu cobalah. Pesawat. Bukan pesawat. Ayo coba lagi dan kau pasti akan menang. Oh, yang ini juga bukan. Pasti kali ini pesawat terbang. Bau sekali. Ini kaos kaki yang bau. Oh, tidak. Pasti ada kesalahan. Coba lagi ya. Kali ini kau pasti mendapatkan pesawat. Aku tidak punya uang lagi. Kalau kau tidak punya uang, kau bisa menukar barang dari rumahmu dengan koin. Benarkah? Aku segera kembali. Kena. Mesin penjual otomatis super. Peluang menang 100%. Wow, aku mau main. Aku mau main. Oh, celenganku. Oh, di mana kosmetikku? Di mana barang-barangku? Kali ini aku harus menang. Awas! Mol kecil, kau menjatuhkan sesuatu. Dia terlihat sedikit aneh. Ayo, ikuti dia. Aku di sini. Ada yang besar, ada yang besar. Aku kalah lagi. Aku juga. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan mainan yang kita inginkan? Boleh aku coba lagi? Wow! Hey! Tentu saja. Kau bisa memiliki semua koin ini. Aku akan mengambil beberapa kapsul lagi sehingga kau bisa mendapatkan mainan yang kau inginkan. Bagus. Jangan khawatir. Hampir selesai. Wanita itu terlihat sangat mencurigakan. Ayo, kita lihat. Anak-anak sangat mudah ditipu. Kau tidak akan pernah memenangkan hadiah besar. Kau hanya bisa mendapat hal-hal yang tidak berguna. Apa yang dia lakukan? Papillon, biarkan wonton kecil melihat apa yang terjadi. Ayo, wonton kecil. Tonton. Menghasilkan banyak uang hari ini. Tonton mulai memindai. Tonton. Ada kunci di dalam mesin. Kapsul berisi mainan semuanya terkunci di atasnya. Mesin ini rusak. Apa? Rusak? Kau sebaiknya berhenti bicara omong kosong. Berhenti. Polisi. Mol kecil benar. Ada yang salah dengan mesin ini. Kalian semua telah ditipu. Jadi memang ada masalah. Apa kau punya bukti? Ikuti aku semuanya. Papillon. Serahkan padaku. Buka pintunya, wonton kecil. Tonton. Lihat,
semua kapsul berisi mainan yang terkunci di atasnya. Itu benar. Jadi kau hanya bisa mendapatkan kapsulnya tanpa mainan. Lihat ini. Kamu bohongi kami semua. Pembohong, kau seorang penipu. Kau ditahan. Ikutlah dengan kami. Awas! Kau tidak akan pernah bisa menangkap Dr. Entel. Transformasi! Kau lagi, Entel. Berhenti! Lihat apa yang ku dapat! Tidak berhasil? Aku punya sesuatu yang lebih baik! Sampai jumpa! Bau sekali! Papillon, gunakan Labrador terbang! Labrador terbang! Ambil kapsulmu kembali! Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, berhati-hatilah terhadap penipu yang mencoba menipumu dengan hadiah palsu. Tetap waspada. Berhati-hatilah tidak tertipu dan jangan menghabiskan terlalu banyak uang untuk itu. Hati-hati dengan guru palsu. Banyak orang yang tertipu akhir-akhir ini. Jadi kita harus ingatkan semua orang untuk berhati-hati. Konsol permainanmu. Ayo pulang dan mainkan beberapa permainan. Awas! Kepala Polisi Labrador, terima kasih banyak. Sama-sama. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini banyak orang yang tertipu, jadi tolong berhati-hati. Tertipu? Kalau kalian melihat orang asing, hati-hati ya. Ayo beritahu yang lain. Aku datang, ahli penipuan. Saatnya bergerak. Siapa itu? Halo, jika kau mengisi survei ini, kau bisa mendapatkan mainan gratis. Banyak orang telah ditipu akhir-akhir ini, jadi tolong berhati-hati. Maaf, aku tidak butuh. Tunggu! Kenapa dia tidak tertipu? Aduh. Halo, aku Ibu Domba Sang Guru. Ibu Domba! Ibu Domba, selamat datang di rumah kami. Silahkan masuk. Seorang pengajar berkunjung. Aku punya ide. La 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 la. Siapa itu? Astaga, ya ampun, maafkan aku. Kenapa ini terjadi padaku? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apakah... Aku guru N dari sekolah anak-anakmu. Tapi kami belum pernah lihatmu sebelumnya. Aku baru. Halo, Bu Guru. Ini beberapa materi dari sekolah. Tolong dibuat 100 lembar. 100? Banyak sekali. Terima kasih. Tidak masalah. Aku akan segera melakukannya. Kalian sedang sibuk, aku akan bermain dengan kalian. Tadaa! Semut sedang pindah rumah. Siapa yang ingin jadi semut kecil? Wah, aku akan jadi semut. Wah, guru kalian baik sekali. Dia menyukainya. Berpura-pura menjadi guru benar-benar berhasil.
Banyak orang yang telah ditipu akhir-akhir ini. Hmm. Jadi harap berhati-hati. Hmm. Kami mengerti, Kepala Polisi Labrador. Aku tidak bisa melihat apapun. Aduh. Hati-hati. Awas. Tuan Angsa, apa yang kau lakukan di sini? Dan ada apa dengan semua salinan ini? Guru baru bernama N memintaku lakukan semua ini. Guru baru N? Ya, dia mengunjungi rumahku. Tapi bahkan anak-anakku belum pernah melihatnya sebelumnya. Oh tidak, mungkin dia pura-pura jadi guru. Mustahil, dia sedang menjaga anak-anakku. Ayo, kita ke rumah Tuan Angsa. Ayo kita lihat semut mana yang bisa menggerakkan benda paling cepat. Aku! Oh, kerja bagus! Luar biasa! Semua selesai! Sekarang aku akan membawa kalian semua ke taman hiburan! Masuk ke mobil! Hore! Ayah belum kembali! Aku akan menunggunya! Oh! Kami juga akan menunggu ayah! Oh! Berhenti mengoceh! Masuk dalam mobil! Semuanya sudah selesai. Oh tidak, ada polisi. Anak-anakku. Ayo, cepat. Hei, hentikan mobilnya sekarang. Kau tidak akan bisa menangkapku. Kosong permainan baru. Wow, luar biasa. TV baruku. Apa yang kulakukan? Mereka datang. Bahaya, cakar terbang. Ayah, dia bukan seorang guru. Mulai sekarang ayah akan lebih berhati-hati. Engkel, kau lagi. Kau ikut dengan kami. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, berhati-hatilah dengan orang asing. Orang asing mungkin pura-pura jadi orang lain untuk menipumu. Mereka mungkin jadi pengantar barang, tukang reparasi, atau bahkan guru. Jadi berhati-hatilah dan tetap waspada setiap saat. Woof!